Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup, digelar Festival Lingkungan pada 17 dan 18 Juni 2023. Hari Lingkungan Hidup Sedunia dirayakan sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan penyelamatan lingkungan. Peringatan HLH Sedunia ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB bertepatan dengan perjalanan konferensi Stockholm yang telah melahirkan perjanjian internasional dan kebijakan lingkungan hidup secara global. Permasalahan sampah plastik dapat mengakibatkan tiga jenis krisis yang melanda, yakni perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati, dan polusi. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini dirangkaikan dengan beberapa kegiatan seperti penanaman pohon, dialog mengenai sampah plastik, dan karnaval menggunakan pakaian berbahan dasar sampah plastik daur ulang. Dalam kegiatan ini digaungkan diet sampah plastik, serta mengajak masyarakat Kota Palopo untuk lebih peka terhadap penggunaan sampah plastik. Dengan adanya peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga dan menyelamatkan lingkungan. Dari Kota Palopo, Ainun Mardia mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.